Enggak. Semoga nyata. Gak mungkin, gak mungkin. Masih kurang nyata buat lo. Woi, Bisu. Sebelum gua keluar dari pintu itu, gua ngalamin hal yang gak jelas kayak mimpi, goblok. Ya iyalah. Nyata belah mananya. Sama. Gua juga. Iya, saya juga. Tiba-tiba ada di lorong. Pergi ke tempat lain dalam sekejap. Siang, malam, semak-semak, lapangan. Tunggu. Semak, lapangan. Berarti, apa lo juga ketemu sama diri lo sendiri? Iya. Kita semua masih kejebak. Kejebak gimana? Ini udah bebas. Enggak. Ada sesuatu yang benar-benar gak beres. Dari awal kita bisa ada di ruang gelap juga dengan kondisi sekap. Udah gak beres kali. Bukan gitu. Terus? Kalau emang kita semua udah aman, si Dio kemana? Lah, kebuluk lagi. Pikiran amat sih lu. Jadi maksud kak, maksud lu yang ngelakuin ini semua Dio? Bener juga. Membrengsek tuh anak. Tapi ada kemungkinan lain juga. Bisa jadi Dio juga korban tapi dibedain sama kita semua. Terus kalau emang dia pelakunya, emang dia bisa ngakuin semua? Ya jelas bisa lah. Jangan nyempuh kepala gua pakai batu aja, kagak mikir, anjir. Awas lu dia. Lah, kemana lu? Balik lah. Ini anak malah ngikut lagi. Saya nggak punya rencana buat kabur dari rumah. Ya udah sana. Jangan lupa cuci kaki, cuci tangan sama Bobo. Bas, rokok dong. Sebenarnya ada apa sih soal semua ini? Mana gue tahu, kenal sama lu aja enggak? Hah?
berhentikan dulu. Kalau belum, ayo makan dulu. Hei, papa baru bikin nasi goreng nih, spesial buat kamu. Kamu kan baru pulang nih, papa tahu kamu pasti lapar. Makanya, ayo sini makan bareng papa. Iya, Pak. Bentar. Bentar kok lama? Iya, iya, Pak. Iya. Apa lu? Mau? Apa aja? Sudah nih, ini nih. Oh. Yang brengsek itu si Dio. Bisa-bisanya dia ngerencanain ini buat kita semua. Bangsat. Lu tahu nggak? Nyerot itu banyak kenangannya. Dulu nyokap gua tiap pagi nyiapin demul buat gua. Kayak anak mama aja lu.